Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat, Bu. Sekarang gini ya, kalau Ibu tanya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Jawabnya, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, gitu ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Ya, hari ini siapa yang gak masuk sekolah? Uspia sama Mas Safin. Kemana Mbak Uspia sama Mas Safin? Sakit panas. Oh, sakit panas. Nanti sepulang sekolah dijemput ya. Iya, Bu. Allah. Ya. Terus yang keenam?
Jadi kodok koder itu ketetapan yang sudah diputuskan oleh Allah. Ya, tahu semuanya? Wow. Sekarang ibu punya lagu. Lagunya gini, nanti ditirukan ya. Rukun iman ada enam. Jawabannya tugas kalian yaitu merangkai. Tugas kalian merangkai. Ya. Merangkai jawaban yang di sini ya. Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Perwakilan kelompok 1 siapa? Saya. Mas Rizky. Kelompok 2? Saya. Mbak Sela. Kelompok 3? Mbak Nia. Kelompok 4? Mo. Mbak Amel. Iya. Kelompok 5. Silakan. Kelompok 1. Ayo Mas Rizky, silakan maju. Dibaca soalnya. Yang keras. Baca dulu. Dibaca ini soalnya. Rukun iman. Ya, berapa rukun iman? Ditulis 6. Di sini ya, ditulis. Ayo lainnya jangan diketawakan dong temannya yang maju. Tapi ibu enggak lulus sih boleh. Enggak boleh gitu Mas Rangga. Terus selanjutnya kelompok 2 tadi siapa? Silakan Mbak Sela maju ke depan. Soalnya dibaca dulu. Rukun iman. Menghadap temannya biar tahu. Rukun iman kedua. Ya, silakan ditulis. Malaikat. Ayo lainnya disimak ini temannya. Malaikat. Terima kasih. Kelompok 3 tadi siapa perwakilannya? Mbak Nia, silakan maju. Kania. Soalnya dibaca ya. Yang keras menghadap temannya. Arti iman. Terus di sini. Aku tahu. Apa? Percaya. Percaya. Jalan berjalan. Percaya.
Terima kasih Mbak Nia, silakan duduk. Empat siapa? Mbak Amelia, silakan maju. Wah, Megana, mulai. Oh, ini sih. Kakek tahu sendiri. Kecilnya soalnya ya tak banyak dulu soalnya. Kasih dulu. Rukun iman keempat. Iya. Lusan. Lusan. Lusan keempat. Terima kasih Mbak Amel, silakan duduk kembali. Sekarang kita bahas sama-sama ya. Soal pertama, jumlah rukun iman ada 6. Nah, jawabannya Mas Rizky salah. 6, benar dong. A-B-A-A-A-N. Ini N. U-N-nya. Iya. Senang. Rukun iman kedua malaikat. Jawaban siapa tadi? Mbak Sela, malaikat. Jadi benar ya? Salah. Benar. Benar. Terus yang ketiga, arti iman. Percaya. Jawabannya Mbak Nia, percaya. Benar ya? Percaya. Terus yang keempat, rukun iman keenam. Rasa. Rukun iman keempat ya, maaf. Rasul. Ya, jawabannya Rasul. Salah. Rasul. 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 Tepuk jempol buat kita semuanya. Tepuk jempol. Jadi hari ini kita sudah belajar apa anak-anak? Rukun iman. Rukun iman tadi ada berapa? 6. Terus rukun artinya? Percaya. Rukun, ayo rukun. Percaya. Anu. Ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.